Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita menyatakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang tak terhingga banyaknya yang Allah berikan kepada kita semua hingga kita terus dapat melakukan pembelajaran ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ya keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan kita mengharapkannya kelak, ya mengharapkan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya semuanya? Anak-anak ustazah kelas 8A dan 8B, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya ustazah ingin anak-anak ustazah menjapri ustazah, ya nama lengkap dan kelas, nama lengkap dan kelas. Ya, japri ke ustazah. Ustazah ingin mengetahui seberapa banyak anak-anak ustazah yang menyimak pembelajaran ustazah, karena tidak lama lagi kita akan ujian, ya ujian tengah semester. Ya, karena selama ini ustazah lihat sedikit sekali yang memperhatikan pelajaran ustazah. Ya, kemudian tugas-tugas masih banyak juga yang belum mengirimkannya ke ustazah. Ya, nanti ustazah data insyaallah ustazah akan kirim ke grup. Bagi siapa yang sudah dan belum mengirimkan tugas, sudah ada dua kali pengiriman tugas ya. Ustazah minta tugasnya dikirim, sudah ada dua kali. Jadi sudah ada dua kali nilai seharusnya yang sudah masuk. Ya, nanti insyaallah ustazah data kembali ulang. Ya, dan ustazah umumkan. Jadi japri ustazah, ya, nama lengkap dan kelasnya ya kirim ke ustazah japri, ya. Ustazah berharap semua anak-anak ustazah menyimak pembelajaran ini, dan bukan hanya pembelajaran ustazah saja, tapi semua mata pelajaran yang lain. Terus bersemangat dan terus menyimak. Walaupun kita dalam masa daring ini anak-anak ustazah, ya mungkin banyak kelemahan dalam pembelajaran daring ini, tapi anak-anak ustazah tidak boleh patah semangat. Ya, tidak boleh patah semangat belajar. Ya, anak-anak ustazah masih banyak bersyukur ya, mesti banyak bersyukur karena masih bisa menikmati ilmu, ya. Menikmati ilmu, menikmati pembelajaran lewat pembelajaran daring ini, ya, dan masih diberi kesehatan, jadi bisa melakukan aktivitas apa saja, termasuk belajar sebagaimana rutin kegiatan kita setiap pagi. Jadi anak-anak tidak boleh malas-malasan, ya, kemudian tidak mempergunakan waktunya sebagaimana mestinya, ya, ketika jadwal pembelajaran daring ini, ya. Anak-anak ustazah sekalian semuanya kelas 8, ya, teruslah kita berdoa mohon kepada Allah kiranya semua ini dapat berakhir ya dengan cepat, ya pandemi ini dapat berakhir dengan cepat agar kita bisa bertatap muka, belajar bersama, praktek bersama dalam mata pelajaran ustazah penjas. Walaupun ustazah tahu ya, dan ustazah juga merasakan ya alangkah kurangnya jika pembelajaran ini hanya teori dan penyampaian saja seperti ini. Nah, makanya ustazah menuntut anak-anak ustazah ketika setelah belajar ini, ya anak-anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah, ya. Ya, tidak perlu waktu lama-lama, sekitar 15 menit, ya, 20 menit. Nah, selesailah. Nah, dan itu anggaplah sebuah olahraga, ya, suatu olahraga untuk anak ustazah. Ya, setiap minggunya, ya, dan dapat anak-anak ustazah praktekkan setiap harinya. Yang memang bisa anak ustazah praktekkan seperti lari, ya lari, ya melompat, latihan melompat. Nah, ya mungkin itu nasihat ustazah kepada anak-anak, ya ustazah semuanya. Jadi tidak boleh bermalas-malasan, rajinlah merojaah, rajinlah mengulang pelajarannya, ya karena semua ini sebenarnya walaupun pandemi begini kita belajar daring. Tidak terasa, ya nak, tidak terasa, waktu tidak terasa berjalan, ini sudah masuk kita di bulan 9.
Ya, kalau bisa dikatakan untuk di tahun baru di bulan 1 yang mungkin mungkin ya, insya Allah kita bisa bertatap muka. Walaupun itu kita belum tahu juga nanti ke depan. Nah, itu ada sekitar 4 bulan lagi. 9, 10, 11, 12. Sekitar ada 4 bulan lagi. Dan itu jika anak-anak ustazah berleha-leha dalam pembelajaran daring seperti ini, ya, malas merojaah, tentunya semua akan sia-sia. Tidak akan ada yang anak-anak ustazah dapatkan. Ya, seriuslah mengikutinya, bersungguh-sungguhlah mengikutinya. Jika ada tugas anak-anak ustazah, kerjakan, kirim ke ustazah. Karena itu semua untuk kebaikan anak ustazah, untuk nilai anak ustazah, dan untuk nilai rapat anak ustazah. Dan disitulah kesungguhan kami para guru, ya, melihat, ya. Dan disitulah kami melihat kesungguhan anak-anak ustazah semuanya. Ya, serius tidak dalam menghadapi pembelajaran di masa darurat seperti ini, ya. Jadi anak-anak ustazah, ya, inilah motivasi ustazah kepada semua kalian, ya, teruslah mengikutinya. Kemudian setiap materi catatkan dengan ringkas, ya nak, tidak perlu berpanjang-panjang lebar. Secara garis besar mana yang ustazah katakan ini penting, ya, dicatat, diringkaskan, ya. Karena nanti itu yang akan ustazah tanyakan di dalam ujian. Jadi catatannya kiranya lengkap, ya. Jadi mudah dibaca-baca dan diulang-ulang. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh bersantai-santai, ya. Jika memang jadwalnya belajar, belajar. Jika waktunya istirahat, ya silahkan, ya. Bersantai berlebihan, misalnya bepergian kemana-mana yang memang ya tidak begitu penting, ya. Selain itu kita juga harus menjaga kesehatan, jauh dari keramaian, ya, tidak berpergian yang mengkhawatirkan kita bisa ya terkena gejala. Ya, apalagi sekarang tanpa gejala, ya, tanpa gejala. Orang yang terkena COVID itu tanpa gejala. Ya, itu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba badannya sudah meriang-meriang saja, sudah ya kena gejala, ya. Atau tanpa gejala. Begitu ya 2 minggu, 14 hari, nah baru terasa. Ya, ada kelainan sedikit. Nah, begitu dites ternyata positif. Nah, itu yang lebih mengerikan lagi, ya. Karena semuanya sekarang seperti normal, seperti macam tidak ada kejadian apa-apa orang-orang di luar sana. Jadi anak-anak ustazah tetap menjaga kesehatannya, tidak berpergian kecuali hal-hal yang penting saja. Ya, Nak. Tidak terlalu tidak boleh menyepelekan hal tersebut, ya. Baik anak-anak ustazah semuanya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Kita masih membahas tentang atletik, ya nak. Minggu lalu ustazah sudah pernah mengasihkan tugas kepada anak-anak ustazah, seperti masih ada yang belum mengumpulkan. Ya, ustazah masih menunggu waktu pada hari ini, ya. Kirimkan tugasnya. Nah, sebelum nama-nama yang nama-nama anak-anak ustazah keluar di grup, ya, bagi yang sudah dan belum mengumpulkan tugas 1 dan 2, ya, silahkan kirimkan ke ustazah, masih ustazah tunggu, ya. Jadi materi kita minggu lalu memang ini sudah pernah kita bahas, ya nak, tapi tidak mengapa kita ulang-ulang, ya. Setelah materi atletik ini ada materi pencak silat, nah itu kita lewatkan saja, ya, kita lewatkan saja materi pencak silat dan sangat tidak mungkin untuk kita pelajari dan praktekkan, karena ya memang pencak silat ini harus memang langsung praktek. Teori-teori sangatlah tidak bisa kita pahami dengan teori-teori, ya, praktek, dan jadi kita lewatkan, ya, untuk pencak silat. Jadi kita ulang sedikit tentang materi atletik lompat jauh. Baik anak-anak ustazah sekalian, lompat jauh, ya. Materi lompat jauh ini sudah pernah kita bahas minggu lalu, namun tidak mengapa kita ulang agar anak-anak ustazah bisa memahaminya. Apa itu lompat jauh, nak? Kita ulang, ya. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, ya. Dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan, ya, untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya,
Jadi lompat jauh ini adalah bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan ya untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, itu adalah lompat jauh. Nah, jika anak-anak ustazah lupa pengertiannya, nah itu sudah ustazah sampaikan, silahkan dicatat dan diringkas ya, ditambah catatannya. Nah, ya, anak-anak ustazah tentu juga ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Jika anak-anak ustazah punya buku, maka anak-anak ustazah bisa melihatnya kembali ya jika lupa dan ditambahkan catatan untuk pengertiannya. Nah, apa tujuan lompat jauh? Tujuan lompat jauh ini adalah melompat dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Nah, itu tujuannya, Nak, ya. Nah, tujuannya adalah melompat ya dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Itu adalah tujuan lompat jauh. Nah, di sini ada teknik dasar atau gerak spesifik ya. Gerak dasar spesifik lompat jauh. Nah, di sini yang pertama kita lihat gerak spesifik awalan. Nah, jadi sebelum dibahas satu-satu di sini, Nak, di sini memang langsung dituntut anak-anak saja bisa mempraktekannya, ya. Nah, dan ini memang kita waktu di sekolah belum mempraktekannya karena ya terkendala dengan sarana prasarana kita, ya. Tapi anak-anak ustazah bisa praktekkan ini di rumah jika mau ya, jika bisa membuat bak pasir di halaman rumahnya, nah silahkan membuat lintasan seperti ini, membuat lintasan seperti ini, kemudian ini adalah papan tolakan yang ditanam di tanah sedikit ya, sama rata antara tanah dengan papan tolakan ini sama rata ya, jadi papan tolakannya tidak boleh terlalu tinggi ya, agar tidak terjatuh nantinya ya, kaki menolak dulu baru melakukan lompatan dan melayang di udara dan berakhir di bak pasir ini ya. Silahkan jika tidak bisa, anak-anak ustazah juga bisa berlatih melompat menggunakan box ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi tujuannya sudah ya, tujuan lompat jauh sudah, yaitu melompat dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Jadi itu adalah tujuan lompat jauh. Nah, jadi yang pertama ustazah sampaikan di sini ya, yang penting dalam melakukan lompat jauh ini ada teknik dasarnya, ada tahapan-tahapannya, ada 4 ya, Nak, yang perlu anak-anak ustazah ingat. Yang pertama apa? Awalan atau ancang-ancang. Nah, inilah dia yang akan kita bahas ya. Pertama, awalan atau ancang-ancang. Yang kedua adalah tolakan. Tumpuan atau tolakan ya. Tumpuan atau tolakan. Tumpuan mana? Ini dia. Tumpuan, papan tumpuan atau tolakan ya. Yang ketiga, sikap badan melayang di udara. Nanti ada gambar selanjutnya ya, sikap badan kita melayang di udara. Karena setelah kita melakukan tolakan atau tumpuan di sini, kita melompat dan badan kita melayang di udara. Ya. Dan pada saat itu pula kaki kita tidak menapak pada tanah. Ya. Kemudian yang keempat adalah mendarat. Sikap badan ketika mendarat di bak pasir. Nah, jadi ada 4 tekniknya ya, Nak. Nah, di sini kita bahas awalan. Ya, tadi sudah ya. Apa itu awalan, Nak? Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Nah, jadi gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan, ya. Nah, itu dia awalan. Karena di sini dikatakan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Nah, seperti itu dia. Yang kedua, kita lihat gerak spesifik tolakan. Ya. Saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan, mulai dari tumit, ya.
telapak kaki dituruskan pada ujung telapak kaki. Gerakan mengayun kaki ke belakang, ke depan, atas bersamaan dengan kedua lengan diayunkan ke depan atas. Di sini anak-anak ustazah diminta untuk mengamati gambar. Nah, ini dia. Ya. Setelah kita melakukan tumpuan di sini, tolakan ya, atau tumpuan. Jadi anak-anak ustazah melompat. Nah, inilah kira-kira sikap melompatnya ya. Melompat. Nah, dan di sini ada sikap melayang di bak pasir. Ketika melakukan tolakan satu kaki, nah satu kaki lagi sudah melayang di udara, kemudian diikuti dengan kaki satunya lagi. Ya. Ini tolakannya melalui kaki kanan atau kaki kiri, ini gambarnya. Nah, tolakannya menggunakan kaki kiri, kaki kanannya yang melayang terlebih dahulu di udara ya. Nah, baru mengikut kaki kirinya melayang di udara. Nah, seperti ini dia nak, diamati saja gambarnya. Di sini memang ada tahap pembelajarannya ya. Lakukan seperti contoh peragaan katanya. Jadi anak ustazah sebenarnya bisa melakukan ini ya, di rumah, di ruang tamunya juga bisa, atau dia di ruang tengahnya juga bisa ketika memang itu lapang ya. Jadi tapi melompatnya tidak melompat yang ya, sebisanya saja ya dilakukannya. Memang lebih enak lagi di halaman rumah ya, yang luas tentunya. Nah, untuk berlatih ya nak, untuk berlatih. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, gerak spesifik saat di udara. Nah, lihat gerak spesifik saat melayang di udara. Badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Nah, kira-kira seperti ini dia. Ketika badan kita melayang di udara ya. Nah, ini nanti kakinya mengeper ini. Mengeper di bak pasir dalam posisi jongkok ya, Nak. Nah, ini tangan kita mengayun dari belakang ke depan, ya. Dan kita ini nanti posisi jongkok, kakinya mengeper di bak pasir. Nah, kenapa harus bak pasir? Karena bak pasir itu kan lentur ya. Pasir itu lentur. Jadi ketika kaki kita mendarat di pasir, ya, tidak terhentak ya kaki kita ini karena pasir itu lentur. Jadi nyaman ya untuk melakukan pendaratan. Makanya medianya sebenarnya harus ada bak pasir atau tanah yang sudah sangat gembur sekali digemburkan. Ya, bukan tanah yang padat ya. Jika tanah yang padat, maka kaki kita akan sakit ya, tersentak ketika melakukan pendaratan, dan itu tidak boleh ya terjadi. Nah, makanya kebanyakan mendaratnya itu ya di bak pasir, medianya itu harus ada bak pasir ya. Nah, lompatan yang terjauh dialah yang menang ya. Nah, begitu. Kemudian keempat, gerak spesifik mendarat. Nah, lihat sikap mendarat ya. Dari sikap di udara, kemudian lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua tumit kaki mendarat, ya, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan. Ya. Ya, anak-anak ustazah, itulah dia ya gambar sikap mendarat di bak pasir. Jadi anak-anak ustazah perhatikan ya gambarnya. Bisa anak-anak ustazah peragakan di rumah, silahkan. Jika tidak bisa, nanti latihan melompatnya menggunakan apa tadi ustazah bilang? Menggunakan box ya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu ini, kita selesaikan. Nah, ini sikap mendarat. Ini sudah tahap yang keempat ya, Nak. Sikap mendarat. Nah, ini kombinasi, variasi dan kombinasi aktivitas gerak spesifik lompat jauh. Ya. Nah, ini adalah latihan-latihan daripada lompat jauh. Jadi anak-anak ustazah, nah, kegiatan pembelajaran yang empat inilah yang utama ya. Yang kiranya anak-anak ustazah nanti ringkaskan di buku catatan. Dari tadi ini pertama gerak spesifik awalan, nah dilakukan dengan lari secepat-cepatnya. Ini adalah tekniknya ya. Yang kedua itu diringkaskan, yang kedua gerak spesifik tolakan
saat kaki menumpu menolak pada papan tumpuan. Nah, ini juga nanti sampai titik ini anak ustazah ringkaskan. Begitu juga yang ketiga ya, dan keempat. Nah, ini yang penting-penting cara garis besar yang harus anak-anak ustazah pindahkan ke catatan. Ya, nanti suatu saat tugas berikutnya ustazah minta fotokan catatan ringkasnya ya. Tugas nanti yang jelas tugas yang minggu lalu juga dulu harus selesai. Ya, harus selesai kirimkan ke ustazah. Ya, karena nilainya kosong jika tidak ada. Ya. Baik. Nah, di sini semua adalah latihan ya, Nak. Latihan melompat ya. Latihan melompat. Ya, bisa anak-anak ustazah praktekkan di rumah. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang bisa kita ambil contoh? Ini masih di bak pasir, ya. Nah, ini papan tolakan. Ini papan tolakannya, tentunya jika papan tolakannya seperti ini, ya, melewati atas boxnya ya, tidak begitu terlalu tinggi. Nah, ini larinya mungkin masih bagaimana? Masih pelan-pelan ya, tidak kecepatan yang penuh, karena harusnya papan tolakan itu ya ditimbun sedikit dan rata dengan tinggi tanah ya, seperti ini ya. Kalau jika seperti ini maka larinya juga tidak dengan kecepatan yang penuh ya. Ya, anak-anak saja sekalian, nah di sini juga banyak macam latihan untuk melompat ya, Nak. Jika tidak ada media bak pasir di rumah ya, tidak memungkinkan, kita bisa latihan melompat, lari dengan kecepatan tertentu dan melewati apa namanya, bangku-bangku panjang yang dipasang melintang, lari lompat. Nah, seperti itu ya. Dan bangku ini juga ya tentunya tidak terlalu tinggi hingga memungkinkan kita untuk melakukan latihan lompat. Nah, bagi anak-anak ustazah yang memiliki box kotak yang tidak terpakai di rumah ya, yang tingginya setengah meter, nah bisa digunakan untuk latihan melompat ya, Nak, di rumah ya, menggunakan box. Nah, ini sudah melompat dari box yang tinggi ke bak lompat ya. Nah, yang mana yang bisa anak-anak ustazah praktekkan? Apakah dengan yang ustazah contohkan tadi? Nah, menggunakan box yang tingginya misalnya setengah meter ya. Silahkan ya. Jadi anak-anak ustazah ada kegiatannya di rumah mempraktekkan lompat ya. Mempraktekkan lompat. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak ustazah sekalian ya, materi atletik kita sudah habis ya. Minggu lalu kita sudah masuk pada materi atletik. Masih ada Afan. Setelah apa? Lompat jauh kita masuk tolak peluru. Nah, tolak peluru ini juga yang saya katakan mungkin ini juga sudah ya, minggu lalu kita ulang sedikit, dan ini mungkin sulit anak-anak ustazah untuk mempraktekannya, tapi jika ada bola yang bisa anak-anak ustazah praktekkan, bola yang kira-kira bisa digenggam seperti ini, anak-anak ustazah bisa praktekkan ya, gerak spesifik tolak peluru. Nah, anak-anak ustazah ingat tolak peluru beratnya berapa untuk pria dan wanita, harus ingat ya. Untuk wanita itu ada 4 kilo, untuk pria itu 7,25 kilogram ya, jadi lebih berat ya. Nah, tujuan tolak peluru apa? Menolak sejauh-jauhnya. Nah, gerak dasar atau teknik dasar dalam tolak peluru ini juga yang penting yang harus anak-anak ustazah ingat ya. Yang pertama apa? Cara memegang peluru. Nah, di sini ada caranya. Ini caranya. Ini penting ya, Nak. Sampai anak-anak ustazah lihat ya. Peluru diletakkan pada telapak tangan, jari direnggangkan, letak jari kelingking di belakang peluru. Gerak spesifik ini dianjurkan untuk digunakan bagi peserta didik yang tangannya kecil ya. Nah, ini diamati dan ini bisa dipraktekkan. Ibaratnya itu ada bola, anak ustazah ya, cara memegangnya bagaimana? Nah, anak ustazah praktekkan di rumah. Kemudian dalam melakukan tolakan. Nah, ini yang kedua. Ya, tadi cara memegang, yang kedua cara melakukan tolakan atau menolak peluru ya. Ada gaya membelakangi ya, ada beberapa ini gayanya.
ada gaya membelakang, ya. Nanti ada gaya menyamping, ya, membelakangi arah tolakan, ada gaya menyamping. Seperti itu. Nah, ada dua sebenarnya, ya. Di sini tidak disebutkan. Di sini hanya disebutkan adalah gaya membelakang. Nah, ini juga sudah Ustazah jelaskan minggu lalu. Jadi anak-anak Ustazah kiranya paham, ya. Bisa mempraktekannya di rumah. Tidak perlu mendapatkan tolakan yang jauh karena mungkin medianya anak-anak Ustazah tidak punya, ya. Tolak peluru yang beratnya 4 kilo untuk wanita dan itu memang harus digunakan di lapangan yang luas, ya. Luas. Seperti itu. Nah, kemudian anak Ustazah, nah ini pembelajaran tolak peluru setinggi dan sejauh-jauhnya melewati atas net atau tali. Nah, ini dilakukan dengan apa? Dengan bola, latihan menolaknya dengan bola, ya. Nah, ini enggak mungkin tolak peluru, harus melewati net seperti ini dan ditangkap dengan temannya satu lagi. Ini dilakukan dengan bola. Ya, jadi anak-anak Ustazah bisa mempraktekannya di rumah. Yang mana yang ingin anak-anak Ustazah praktekkan? Apakah gambar yang tadi atau gambar yang ini, ya? Gambar berapa ini? 331 atau gambar 332. Nah, silahkan. Nah, ini sebenarnya sebagai latihan untuk melakukan tolakan, ya, ditolak. Beda, ya, tolak dengan melempar, ya, Nak. Nah, Ustazah pernah mengajari kalian di sekolah untuk melakukan tolak peluru itu bagaimana caranya. Kita ada alat di sekolah yang kita tiru menyerupai tolak peluru, ya. Sudah pernah Ustazah ajarkan ke anak-anak Ustazah. Jadi beda melempar dengan menolak dan sudah praktek satu persatu. Dan kiranya anak Ustazah juga bisa memperagakannya di rumah, ya, Nak. Nah, ini ada sikap tolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Tadi menghadap arah belakang, yang kedua ini menghadap arah tolakan. Jadi ada dua sikapnya, ya, Nak. Nah, ini menghadap arah tolakan, lihat. Yang menghadap arah tolakan tadi membelakangi. Ya. Nah, coba anak-anak Ustazah peragakan di rumah, membelakangi arah tolakan dan menghadap arah tolakan. Silahkan dipraktekkan, ya. Nah, ini membelakangi gambarnya. Iya. Dan ini kemarin tugas yang Ustazah Skuru 1 sampai 5 halaman 158, ya. 1 sampai 5. Ya, Ustazah masih menunggu sampai hari ini yang bagi yang belum mengerjakannya. Ya. Ya, anak-anak Ustazah sekalian. Materi atletik kita sudah selesai. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan japri Ustazah, ya, Nak. Nah, ini materi pencak silat kita lewatkan, ya. Nanti setelah pencak silat ini ada kebugaran jasmani kalau tidak salah, ya. Ya, kebugaran jasmani bab 5. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di minggu berikutnya. Kita masih ada waktu 1 menit lagi, ya. Silakan anak Ustazah jika ingin bertanya. Ya, kita masuk sedikit, ya, tentang kebugaran jasmani. Nah, di sini ada pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani, ya. Kita lihat dulu sedikit tentang kebugaran jasmani. Mungkin ini juga sudah pernah saya singgung minggu lalu, ya. Tapi tidak mengapa, kita ulang kembali. Kesegaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness, ya. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak, ya. Jadi anak-anak Ustazah, seseorang itu dikatakan bugar, ya, jika memenuhi faktor-faktor berikut ini, ya. Jadi ada faktor-faktornya, ada 4 faktor, ya, yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kesehatan, ya. Kesehatan itu seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. Nah, ini
tidak ada pada dirinya, ya. Tidak ada pada dirinya yang namanya penyakit menular atau penyakit menahun. Kemudian yang kedua, masalah gizi, ya. Gizinya bagus, ya. Tidak kekurangan protein, kalori, gizi rendah dan gizi yang tidak memadai. Nah, jadi ini tidak ada padanya. Nah, kemudian masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan dan volume latihan. Nah, jadi masalah latihan fisik ini, ya. Artinya anak orang tersebut, ya, rajin berolahraga. Nah, itu mempengaruhi kebugaran seseorang, ya, dengan usia latihan, ya, disesuaikan dengan usia latihan dan lama latihannya, ya, dan berat latihannya sebagaimana yang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang keempat adalah masalah faktor keturunan, ya, tidak memiliki penyakit-penyakit kelainan, ya, bawaan. Nah, itu mempengaruhi kebugaran seseorang. Ya, baik anak ustazah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ya, minggu depan insya Allah kita sambung. Jadi anak ustazah rajin murojaah, pelajarannya diringkaskan yang penting-penting. Kemudian tugasnya masih ustazah tunggu sampai hari ini, ya. Kita tutup pembelajaran kita ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.